Bayaran. Kami di Fitra Kasih ya sangat-sangat menyeru kepada anda di luar sana supaya dapat membantu kami menerusi mak sosial masyarakat Fitra Kasih ini. Jangan ke mana-mana, selepas ini satu lagi pencarian berkenaan dengan kasih rindu seorang ibu terhadap anaknya. Mungkin anda yang dicari, teruskan bersama Fitra Kasih. Bukan sekadar ungkapan, tetapi Fu Xin Moy menzahirkan erti di sebalik makna kasih ibu membawa ke syurga. Walaupun hanya sekali dua berkesempatan menemui anak kandungnya, Siu Poh Chi, yang dihantar ke rumah kebakaran 28 tahun yang lalu. Namun, kebakaran perempuannya itu tidak pernah padam. Sejak dari itu, rindu Fu Xin Moy terhadap anaknya Siu Poh Chi daripada suami pertamanya Siu Kiat Cheng tidak pernah berakhir, malah terus menyala hingga ke usia senjanya ini. Oleh itu, Fu Xin Moy yang berusia 79 tahun kini amat berharap sudi kiranya Siu Poh Chi yang dilahirkan di Kuala Pilah dapat menemuinya sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk memainkan kalau itu pencarian Fu Xin Moy, anak lakinya Encik Muhammad Izzuan Cheng Abdullah telah pun bersama kami di studio Fitra Kasih. Tapi sebelum tu, mungkin Encik Izzuan boleh terangkan sikit, jelaskan kepada kami apakah kata-kata akhir daripada ibu Tai Raiwan tadi dalam bahasa Cina tadi. Dia suruh kakak dia nak jumpa kakak bernama Siu Poh Chi lah. Siu Poh Chi. So dah pipir salaman dengan dia. Dia memang sedih lah. Nak jumpa aduh kakak diri saya lah. Okey, dia suarakan kesedihan. Ya, kesedihan dia. Baik, dikabarkan bahawa Encik Izzuan juga baru saja tahu. Baru sahaja tahun lepas. Berumur mungkin 58 sekarang ya. Bagaimana kisah tersebut? Macam mana boleh cerita ada kakak? Kalau tak silap saya, tahun 2009, anggaran sebelum lakukan, tiba-tiba saya tengok TV, tiba-tiba duduk tepi dia beritahu saya, dia nak cari satu perempuan, dia kata anak. Anak yang perempuan, anak perempuan sahaja. Berapa orang semua adik-beradik? Saya anak tunggal saja. Nah, ini yang kakak. Kebetulan tiba-tiba ada Siu Poh Chi ni. Diri, ya. So, bila ada nama lain? Kakak ni ada nama lain? Dia yang beritahu saya Siu Poh Chi sahaja. Oh, tak ada nama lain, ya? Tak ada nama okay, lain. Okey, agaknya sebab punca perpisahan yang mungkin ibu katakan waktu duduk di sebelah Encik Izzuan sendiri? Dia yang beritahu saya perpisahan ya, masa dia lepas lahir, anggaran 40 hari dia surat-surat kepada kebajikan di negeri Sembilan. Disebabkan faktor apa itu? Faktor kalau yang bekas suami dia dera dia selalu tapi dia tak nak tanggungan kan untuk nak jaga sama nenek juga. So itu sebab dia lah dia paksa.